Segelintir penduduk di Kampung Baru Kuala Lumpur merungut dengan masalah kesesakan dan kekurangan tempat letak kereta, terutamanya apabila bahagian hadapan rumah mereka dihadang oleh kenderaan yang datang berkunjung ke Bazar Ramadan. Orang blocking kereta-kereta dengan motor-motor semua kadang-kadang penuh ni. Motor itu yang masalahnya pada kami lah yang ada rumah kat sini ni, yang duduk sini. Kita balik kan. Kita nak masuk. Memang tak ada siapa pun kereta tu. Kan kita tegur dia marah. Dia marah kita tegur. Kita cakaplah jangan blok. Kita nak masuk, ini rumah saya. Saya nak masuk. Tapi yang kau blok buat apa kan? Itulah dia, itu masalahnya. Kita panggil pun orang ni buat tak tahu je. Kalau kita panggil dia nak datang tak apa. Tadi kan macam tadi abang akak dah pergi panggil. Tapi orang buat tak tahu je tu akak pergi sekali lagi pergi jumpa seorang-seorang. Fahamlah rumah orang jangan parking kan. Kalau nak parking, bayar betul-betul parking. Jangan parking depan rumah orang. Tinjauan Kru One Consumer juga mendapati persatuan penduduk di kawasan ini terpaksa mengawal pergerakan lalu lintas demi mengurangkan masalah trafik untuk datang ke sini. Katanya orang tua membeli. Orang tua membeli tinggalkan kereta, itu yang jam tu. Pastikan anda mematuhi undang-undang jalan raya sepanjang bulan Ramadan demi memudahkan pergerakan lalu lintas kepada pengguna yang lain.